Kunjungan kali ini bertujuan untuk membahas kerjasama dengan BINUS University pada kualitas pendidikan bagi kedua belah pihak. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang pada tahun ini memasuki usia 35 tahun, BINUS University terus berupaya untuk mewujudkan visi sebagai world class university. Salah satunya adalah melalui jalinan kerjasama dengan beragam institusi atau kedutaan besar negara sahabat. BINUS University telah menjadi mitra dengan Kedutaan Besar Australia dalam perkuliahan double degrees, pertukaran pelajar, serta menjadi tuan rumah untuk mahasiswa Australia yang menjalani magang dan kursus. Tujuan perwakilan dari universitas di Queensland juga hadir dalam kunjungan ini dengan membawa agenda masing-masing untuk didiskusikan dengan BINUS University. Di antaranya Central Queensland University, Study Gold Coast, Griffith University, James Cook University, Queensland University of Technology, University of Queensland, dan University of Southern Queensland. Selain itu, Jackie Trott juga memberikan kuliah umum di hadapan 200 mahasiswa jurusan Entrepreneur dan Business Creation Program dengan tema riset dan penelitian. Beliau dan rombongan yang didampingi CEO Bina Nusantara Bernard Gunawan dan Profesor Haryanto Prabowo selaku Rektor BINUS University beserta jajaran Board of Management Bina Nusantara juga menyempatkan waktunya untuk mengelilingi area anggrek BINUS University. I have been visiting other institutions. I know that in terms of Indonesia's future and Queensland's future, we've got a lot of capacity to grow together and to also collaborate. The collaboration between BINUS and QUT has been 5 years strong.